Hari ini bosku kita menjumpai lagi satu unit ini truk terbalik di jalan lintas Sumatera ini. Terlihat Hino 500 ya, Hino Ranger FG 235 TI ini, Hino Ranger ya. Kapan kejadiannya ini belum tahu. Muatan apa? Kita tengok teman-temannya. Tadi malam bang, Gen? Iya, tadi malam. Jam 12. Tapi nggak ada korban bang ya? Nggak ada. Ini mau laga kambing sama busi itu gitu? Kalau seumpamanya kita nggak buang ke kiri, laga kambing. Iya, mungkin pengaruh jalan juga ini bang ya? Pengaruh jalan. Dia lagi mau angin jalan ini, jalan yang jelek ini. Iya. Ah, ambil. Jadi dia balapan, balapan dua, yang satu masuk. Yang satu masuk, aku udah sempat angkat gas. Itulah karena nggak perhatiin berem itu tinggi, aku buang kiri. Ban depan jatuh dia langsung tumbang. Langsung guling dia ya. Tapi aman bang ya muatan ya? Aman muatan, selamat. Ini mau dievakuasi pakai apa? Ini nunggu mobil satu lagi, mobil teman. Dia mau dipok matanya dari mobil ini ke mobil teman kan. Berarti nanti pakai mobil juga lah ya? Iya, baru nanti ditarik lagi bapak sendiri ya. Oke bang. Kasih bang ya. Oke, siap. Sudah teman-teman ya, keterangan dari pak supir ya. Menurut informasi pak sopir tadi, ini kecelakaannya terjadi tadi malam jam 12. Menghindari tabrakan dengan satu bus ya. Ini bermuatan dedak informasinya dari Dumai mau ke Medan. Ini kondisi muatan masih aman. Dan mobil juga sepertinya tidak mengalami kerusakan ya. Mungkin muatan akan dievakuasi dulu. Ini kondisi kendaraannya masih terbalik. Padang aman ya, isi kendaraan tidak ada kerusakan, ini hanya gelempang saja nih. Nah, ini kondisi jalur lalu lintas ya di seputaran TKP ya. Terlihat memang jalan ini cukup rawan ini teman-teman ya, terlihat rusak dan cukup mengganggu pengendara ya. Beberapa waktu yang lalu juga kita sempat menolong orang, seorang pengendara sepeda motor di sini ya, sekitar jam 20 malam. Terjatuh dia. Ini teman-teman ya, terlihat ya. Ini jalan lintas Bagan Batu ini teman-teman. Di TKP truk busu yang terguling ini. Oke teman-teman. Sampai sini dulu video kita ya. Kita lanjut ke Bukit Kodok dulu. Yuk teman-teman. Semoga evakuasi kendaraan cepat dilakukan nanti ya. Ini kita sampai di Bukit Kodok teman-teman ya, menjumpai evakuasi truk Fuso yang atrek dari tanjakan ini sepertinya. Menghantam tiang listrik ini ya, informasinya ini. Dan ini akan coba ditarik ini dengan truk tangki sepertinya. Kita coba lihat teman-temannya apakah berhasil ya. Coba dekati dulu ya sebentar ya. Sangka kita mendapati ada kecelakaan juga di Bukit Kodok ini teman-teman. Iya. Nah ini ada satu unit truk. Kenapa nih bang? Enggak tahu. Enggak tahu ya? Kayaknya di sini Pak, nanti kabelnya lepas ini. Oh iya iya iya. Ini nyipa pula ada. Oh, ditahan ini ya. Oh, ini tiangnya ditahan teman-teman. Dengan tali ini. Tonton tali. Ayo,
netes. PU netes. Ini motor ada ini. Ini kondisinya teman-teman ya. Ini dia. Coba dievakuasi ya. Dimulai. Gagal ini, si gagal. Oke, coba lagi. Putus. Bahaya. Waduh, luntur di bawah. Tambah kerja. Waduh, belum bisa ya. Kita akan dicoba lagi. Masih gagal. Ini petugas PLN sedang memperbaiki tiang ini ya, yang dihantam sama truk ini ya, yang tadi gagal dievakuasi.